Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ada manafa'a fi ulumi fi darini amin. Wa man taqallada ta'lima faqad taqallama faqad taqallada amran aziman falyafaz adabahu wa waza'ibahu. Wa man taqallada, dan siapa saja yang memimpin at-ta'lima mengajar, dia pimpin pengajaran, dia mengajar santri-santri, dia mengajar para thullabul ilmi, para thalibil ilmi, faqad taqallada amran aziman, maka sungguh dia telah memimpin perkara yang agung. Jadi kalau orang ngajar, sesungguhnya dia sedang memimpin perkara yang agung, yang besar. Maka ketika itu hendaknya dia harus menjaga kepribadian dirinya. Fal yahfaz adabahu wa wazaifahu. Maka hendaklah dia itu menjaga akan adab-adabnya, adab-adab ngajar, ya. Dan juga dia menjaga tugas-tugas seorang pengajar. Ini namanya tanggung jawab seorang yang mengajar. Jadi seorang ketika menjadi seorang ustaz, seorang kiai, ngajar, mengajarkan orang-orang yang pada belajar, para penuntut ilmu, maka dia seorang ustaz, seorang kiai, seorang ulama, dia harus menjaga kehormatan seorang pengajar. Kalau seorang guru ini mesti begini, kerjain. Seorang guru mesti begitu, kerjain. Seorang guru enggak boleh kayak begini, tinggalin. Seorang guru enggak boleh kayak begitu, jauhin. Jangan jadi guru sembarangan. Ntar kadang benar, ntar kadang kagak benar. Jangan sampai begitu. Fisirri wal alaniya, hendaknya takwa kepada Allah. Dalam keadaan enggak ada orang maupun enggak ada orang, takwa kepada Allah itu adalah muru'ah daripada seorang yang mengajarkan ilmu agama. Kata Imam Ghazali begitu, falyahfaz adabahu wa wazaifahu. Maka hendaklah dia itu seorang yang kalau sudah menjadi pengajar, ngajarin orang, hendaklah dia jaga adab-adabnya dan tugas-tugasnya. Apa saja tuh? Al-wazifatul ula asyafaqatu alal muta'alimi wa ijra'uhu mujral waladi. Yang pertama adalah asyafaqah, sayang kepada orang yang belajar. Jadi seorang guru harus punya rasa kasih sayang, kasihanan kepada orang yang belajar. Jangan kejam. Jangan sampai seorang anak yang belajar atau siapa aja yang belajar kepadanya, dia berbuat sesuatu yang tidak sayang. Jangan sampai. Baik sesuatu yang sifatnya fisik ataupun material. Baik sesuatu yang fisik ataupun material. Jangan sampai menyakitinya, menyusahkannya. Harus sayang.
wa ijra'uhu mujral waladi, dan memperlakukannya seperti perlakuan anak. Jadi kalau ada kita punya murid, perlakukan dia seperti anak. Kalau kita sama anak gimana? Sayang. Bahkan kalau umpama kita punya anak, ya, anak kita kandung, anak kandung kita menyakiti kita punya murid, kita harus marah sama anak kita. Jangan anak kita, anak kandung kita menyakiti murid, kita diamin aja, kita biarin aja. Jangan kayak begitu. Berarti kita apa? Enggak sayang sama murid kita. Kita enggak jadikan dia sebagai seperti anak. Kita enggak mujrul waladi, kita enggak tempatkan dia di tempat anak. Orang lain berarti. Ya? Ya. Wah. Iya. Ya. Saya enggak tahu itu. Ya, saya enggak tahu. Ya, kejadian aslinya saya enggak tahu. Iya. Ya, kita enggak tahu juga itu ya. Ya, itu benar apa enggak beritanya? Bagaimana? Benar apa enggak beritanya? Iya. Kita iya, tapi iya, tapi kita enggak tahu aslinya bagaimana beritanya. Kita jangan iya, kita jangan cepat-cepat terbawa berita. Dalam ilmu balaghah, khabar itu ada dua. Ada kita pakai ilmu melihat sesuatu berita, pakai ilmu. Apalagi di zaman politik kayak begini. Astagfirullahaladzim. Ya. Itu. Seperti itu. Jadi kita jangan cepat-cepat percaya dengan berita yang sekarang. Karena berita tadi ada dua. Ada yang shadiq, ada yang kadzib. Kalau mengkultuskan enggak boleh. Kalau kita mengkultuskan enggak boleh. Enggak boleh kalau kita mengkultuskan. Jadi kita harus adil dalam memandang, menyikapi. Orang kadang begitu, cintanya keterlaluan. Iya. Sekarang orang banyak, ya kabar ini sekarang banyak fitnah. Orang ngomong begini, orang begitu, macam-macam. Seperti sekarang ini fitnah banyak. Iya, masya Allah, fitnah. Seperti corona ini kan, jadi ikut-ikut dijadiin fitnah. Iya. Padahal corona ada. Cuma ya karena terikut fitnah, jadinya bingung nih. Ya. Ada apa kagak, jadi begitu orang. Padahal ada, karena dibawa ranah politik, jadinya seperti ngambang. Apalagi berita tentang ulama, dicela, dihina, masya Allah. Kita berdoa saja kepada Allah supaya Allah tenangi negeri kita. Likaulihi alaihi salatu wassalam, karena ada sabda Nabi alaihi salatu wassalam, innama ana lakum kalwalidi liwaladihi,
Hanya saja aku bagi kamu seperti ya bagaikan ya, orang tua kepada anaknya. Ya. Ini dalilnya. Guru sama murid seperti ya orang tua sama anak. Begitulah kita sikapnya. Seorang guru bersikap ya cinta sama murid-muridnya. Tidak menyakiti. Baik kata ya, tadi saya katakan menyakiti secara fisik maupun material. Fisik fisik. Material ya keuangan itu. Orang dimintain duit ya. Setiap per bulan sekian sekian sekian. Tapi hasilnya jadi seharusnya kita pikirkan ketika kita mintakan uang, kita harus dipikirkan juga hasilnya, prestasinya. Ya. Prestasinya apa kira-kira? Jangan asal yang penting udah ajarin, yang penting udah kasih waktu. Itu bukan seorang guru. Kalau asal ngajar doang, apa kira-kira hasilnya? Pesantren kira-kira baca kitabnya bisa apa enggak? Iya. Iya, apalagi batin. Ya, sayang ini kan batin. Sayang kepada ya murid-murid itu batin. Setiap hari dia berdoa kepada Allah, dia minta kepada Allah supaya anaknya, anak murid didiknya, anak didiknya cerdas, berakhlak karimah, berhasil. Saya bikin pesantren, saya gratisin. Itu adalah biarin. Iya, saya bikin pesantren gratis. Supaya apa? Saya diantaranya adalah saya kepengen murid-murid saya berhasil. Semuanya tanpa kecuali. Iya, biarin. Biarin. Kalau begitu sebenarnya kita buka pesantren gratis kan itu kan. Yang mungkin enggak paham saya kan. Enggak. Ini maaf bukan gitu. Enggak. Saya enggak ada lihat buka pesantren gratis. Enggak ngelihat di sono gratis, enggak. Iya. Pengen apa? Hati sendiri aja. Hati sendiri. Apa namanya, saya kasihan sama orang-orang yang belajar susah gitu. Tapi saya juga ngelihat orang-orang, kan saya punya mata, punya telinga, saya ngelihat orang-orang pada belajar susah, pada mahal-mahal, ya, kasihan. Makanya saya gratisin. Dan
sebenarnya begini, yang dasarnya banget, saya dulu belajar susah. Saya dulu berongkos sendiri. Ya. Saya kuliah sendiri, ngaji sendiri, ngaji kitab semua. Ya, boleh sendiri. Tapi yang paling hebat memang doa orang tua. Yang paling hebat. Ini secara fisik aja gitu. Saya belajar sendiri. Apa? Beli kitab sendiri, biaya sendiri, ya sendiri. Sampai-sampai saya punya saudara bilang, "Wih, saya salut sama ente." Dan ente dicuekin banget, tapi bisa gitu. Iya, maksudnya keluarga itu enggak begitu open dengan ngaji ya. Enggak mendorong, karena apa? Bukan enggak mendorong, enggak biayain. Karena apa? Tapi bukan berarti beliau enggak peduli, bukan, karena enggak punya duit gitu. Karena enggak punya duit. Jadi yang saya minta dari orang tua adalah doa aja. Saya minta dari beliau doa. Doa itu yang sesungguhnya yang paling hebat, yang bisa membuka pintu langit. Betapapun kita punya uang, punya tenaga, kalau tanpa ridho, tanpa doa orang tua, enggak bisa juga. Jadi karena saya susah dulu, saya pernah merasa susah, mau belajar susah, mau ngaji susah, mau pesantren enggak bisa pesantren. Kenapa? Karena enggak punya duit. Bagus, alhamdulillah saya punya, ya di tetangga ada ustadz, kemudian saya punya encang kiai. Jadi saya belajar di situ. Banyak kitab-kitab besar belajar di Cengkareng. Ya, sampai hatam banyak kitab, alhamdulillah. Nah, dari situ ya saya pengen buka pesantren yang gratis supaya jangan ada orang seperti saya. Iya, kalau saya alhamdulillah Allah kasih semangat jadi bisa terus belajar walaupun enggak ada duit, alhamdulillah. Tapi kalau orang yang lain belum tentu susah. Sebab saya punya teman belajar sama saya, satu angkatan. Sama saya, orang susah juga, enggak punya duit. Saya nasihatin dia, terus istiqomah, jangan berhenti. Enggak. Akhirnya berhenti itu orang. Satu angkatan. Enggak tahan cobaan ujian hidup. Nah, oleh karena itu saya juga begitu. Ya apa? Dari pelajaran itu, dari ya perjalanan hidup itu menjadi pelajaran buat saya. Saya kepengen orang-orang yang susah seperti saya dulu kebantu. Ya, aturan kagak pesantren bisa jadi pesantren. Dan juga untuk memberikan contoh kepada yang lain. Yang mahal-mahal pesantren. Ya, jangan mahal-mahal, kasihan. Orang kasihan, Pak. Itu. Syafaqah ini, syafaqahnya bukan hanya di hati doang. Iya. Kan awalnya kan zahirnya, Pak. Syafaqah juga masalah keuangan. Yang paling keuangan kan penting juga. Berapa banyak orang menangis setiap hari karena uang. Nangis. Kalau bukan kita yang tolongin, siapa? Alhamdulillah kita diberi sama Allah kemampuan, alhamdulillah. Dikasih kita sama Allah, alhamdulillah, ilmu dari Allah yang kasih. Ini Bapak Ibu, Bapak-bapak sekalian, saya lagi beli tanah. Ini saya beli tanah 234 meter. Duitnya 2 miliar 100 juta. Saya dikasih waktu ya. Ya apa? Dia minta 3 bulan, tapi dalam sebulan ini dia minta 1 miliar. Amin. Sampai saat ini belum punya duit saya. Tapi saya yakin Allah pasti bantuin saya dengan cara apapun, yang penting halal. Satu niat saya, bantuin orang. Itu aja udah.
Satu niat saya, bantuin orang. Ini ya bagian daripada syafaqah. Sayang sama orang-orang susah. Alhamdulillah kita punya angkatan, dua angkatan kemarin semuanya bisa baca kitab, Pak, semuanya alhamdulillah. Semuanya, Pak. Enggak ada yang enggak, semuanya baca kitabnya hebat-hebat. Ya. Betapa enggak hebat kalau setiap per semester diuji, Ustaz. Per semester diuji kitabnya, kalau enggak bisa enggak naik. Bagaimana enggak hebat kalau setiap per semester diuji, akhirnya di akhir daripada perkuliahan bisa baca kitab. Bagaimana Pak anaknya? Bisa baca kitab, Pak. Gitu. Iya. Iya, bisa mundur. Itu Ustaz juga lihat yang baca kitab di sini, itu mah kelas 2 tuh, Ustaz. Itu kelas 2 udah kayak begitu. Iya, banyak lah, tinggalan rom. Banyak sih rata-rata itu semua. Itu yang baca masih kecil-kecil. Bagaimana kalau dia udah lulus? Masya Allah. Ini ya, saya beli itu tanah. Doain aja bapak-bapak biar bisa lunas. Saya beli untuk apa? Ya. Saya beli untuk keberlangsungan daripada kegratisan pondok pesantren dan pondok pesantrennya Al-Isra. Ya. Jadi gratisnya itu. Kalau masih ada saya, insya Allah dengan pertolongan Allah, insya Allah tetap gratis. Tapi kalau saya udah nggak ada, mudah-mudahan si umurnya panjang, yes. Iya, iya, khawatir. Kalau ilmu boleh sama, tapi kezuhudan belum tentu sama. Dari jauh orang kelihatannya emang gampang bangun gratis, jajal aja dah bangun. Saya jadikan sebagai guru beliau, Kyai Ali Mustofa Yaakub, dulu, ya, Kyai Ali Mustofa Yaakub kena almarhum. Profesor itu Istiqlal. Iya, nggak benar. Iya betul. Iya, betul. Hadis juga, cuma istilahnya mauquf. Iya. Ada kalau dari sampai ke Nabi namanya marfu, mauquf, maqtu. Iya, ada yang mengatakan perkataan Imam Syafi'i. Iya. Iya. Jadi itu saya beli tanah untuk apa? Untuk keberlangsungan pondok pesantren dan kegratisan pondok pesantren. Ya, kalau masih ada saya, ya insya Allah dengan pertolongan Allah, semangat pertolongan Allah, insya Allah masih ada tetap gratis. Tapi kalau umpama saya udah nggak ada, nggak tahu juga dah. Masih gratis apakah enggak? Anak turunan saya umpamanya. Saya enggak yakin. Kenapa? Karena perlu biaya, belum gaji gurunya. Belum ininya, belum itunya. Coba pikirin, orang 200 santri. Dari mana duitnya? Itu kan pakai duit. Maka oleh karena itu, ya. Ya, ini tadi saya katakan, ya, Kiai beliau yang saya anggap sebagai guru saya suka ke rumahnya, pernah ke rumahnya beliau. Saya pernah ngobrol banyak sama beliau itu.
ya Ali Mustafa Yakub almarhum. Beliau akhir daripada umurnya, pesantrennya tadinya gratis jadi bayaran. Nah, beliau yang orang besar, saya orang kecil. Beliau besar, saya enggak ada papanya sama beliau mah. Itu masih beliau enggak mampu lagi untuk gratis, bagaimana saya gitu. Iya. Iya begitu. Nah, maka oleh karena itu saya mengambil iya, jantung ini. Maka oleh karena itu saya ambil langkah berani, saya beli ini tanah 234 meter. Untuk apa? Untuk buat ekonomi. Menunjang ekonomi. Menunjang ekonomi pesantren Al-Israq. Jadi kalau umpama enggak ada umur, itu buat menunjang. Mudah-mudahan sih panjang umurnya ya, amin ya Allah. Amin. Ya. Nanti insya Allah kita akan bangun ya kos-kosan 3 lantai. Santri kita taruh antara yang senior di situ satu untuk jagain biar tidak disalahgunakan. Nanti kita buat pengajian juga itu. Bikin syariah gitu. Nah, itu sekitar insya Allah kita bikin 3 lantai, itu akan insya Allah ada 30 pintu lebih. Lebih, lebih banyak, bahkan bisa 40 pintu lebih. Bisa 40 pintu kurang. Nah, berarti setiap bulan insya Allah kita akan, insya Allah kita akan dapat uang. Ya, itu ya, kalau ada AC-nya 1.500.000, kalau enggak ada 1 juta, ya taruh dah 30 juta dah. Jadi per bulan kita punya duit 30 juta insya Allah. Tuh. Hebat enggak tuh? Insya Allah. Nah nanti ketika kita udah bisa itu, kita udah buat, kita jangan gunakan dulu buat pesantren. Kita kumpulin dulu, beli lagi kayak begitu. Nah, sudah 3, baru kita buat suplai ke pesantren, kita beli lagi. Ekspansinya harus berjalan. Jadi jangan pakai proposal mulu gitu. Sumbangan. Iya, jangan begitu mulu. Jadi kita harus independen sendiri. Tuh begitu. Itu saya ya dalam hati saya selalu ada apa namanya disuruh saya dengan kuat ambil man mesti ambil masya itu kuat banget ambil nggak ragu sekali udah saya nggak ragu sekali ambil, wajib ambil. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Umur kamu udah 40. Harus ambil sekarang. Ini juga dalam rangka syafaqah. Sayang kita sama murid-murid. Ya, saya di antara lagi cita-cita saya, insya Allah di antara dengan pertolongan Allah. Kita enggak bisa apa-apa, kepertolongan Allah. Setiap yang lulus pesantren Al-Israq, semuanya berhasil semua mudah-mudahan. Bisa baca kitab semua. Berkah mudah-mudahan. Makanya saya tenagakan gratis ini. Ya. Saya upayakan gratis ini. Ya. Biar apa? Biar ikhlas. Gratis, ya. Memang ikhlas itu nggak bisa diukur dengan harta, ya. Gratis itu belum tentu ikhlas. Saya tidak mengatakan gratis itu ikhlas, tapi gratis itu adalah upaya untuk ikhlas. Paham tak?
usaha untuk ikhlas. Karena ikhlas itu enggak bisa diukur dengan uang. Artinya yang mana? Senantiasa. Jadi kalau orang melakukan senantiasa, ya orang melakukan senantiasa, insya Allah akan timbul ikhlas. Senantiasa berbuat. Bukan. Ini kan kita bicara tentang ikhlas. Lagi bicara ikhlas ini. Ya. Orang itu, kenapa Nabi mengatakan khairul amal adwa wa in qalla? Sebaik-baik amal itu adalah yang senantiasa sekalipun sedikit. Kenapa Nabi mengatakan sedikit? Karena umumnya orang kalau sedikit bisa senantiasa. Tapi intinya adalah senantiasa. Rutin. Kalau banyak mampu senantiasa, tafadhol. Sekali aja. Kalau mampu, silakan. Tapi orang umumnya enggak mampu. Makanya Nabi mengatakan wa in qalla, sekalipun sedikit. Jadi redaksi hadis ini yang paling menjadi digaris bawahi yang mana tuh? Itu yang senantiasa. Ya. Senantiasa. Kenapa orang bisa senantiasa? Yaitu karena sedikit. Umumnya orang sedikit bisa senantiasa. Jadi kalau banyak nggak bisa umumnya, walaupun ada. Itu. Nah, kalau kita mampu untuknya banyak silakan, tapi kalau nggak mampu jangan. Ya. Ini begitu pula pesantren gratis. Kalau dia selalu gratis, selalu gratis, selalu gratis, jadi ikhlas nggak? Insya Allah ikhlas. Saya yakin. Kenapa? Karena ketika udah senantiasa, mikirin nggak kira-kira? Nggak mikirin, biasa aja udah. Saya nggak pernah yang mikirin ini, nggak pernah, biasa aja. Alhamdulillah nggak pernah kepikiran susah ini, enggak. Awal-awal iya, sekarang udah biasa. Awal-awal iya, kenapa? Karena belum senantiasa. Aja udah biasa, malah, harus mantep dan harus pertahankan ke depannya gitu ya. Bagaimana ke depannya? Kenapa? Karena ke depan regenerasi kan. Iya. Lihat generasi Nabi, zaman Nabi bagus. Ganti zaman Abu Bakar Siddiq bagus. Ganti zaman Umar, ekspansinya makin luas. Zaman Abu Bakar Siddiq itu enggak mengadakan ekspansi luas. Beliau hanya memerangi orang-orang yang murtad itu, yang enggak mau berzakat. Ganti Umar bin Khattab, ganti beliau, tambah ekspansi, bagus beliau, ekspansi Islam makin luas. Ganti lagi Utsman bin Affan, ya ada ademan dikit. Sayyidina Ali, ya masih bagus banget Masya Allah, ya walaupun enggak lama beliau memimpin. Selepas yang empat, ya ini mulai zaman fitnah. Terus ya Sayyidina Hasan, Husain ya. Terus ya. Setelah itu ya digantikan oleh khalifah-khalifah yang berikutnya. Itu bukan lagi dikatakan Khulafaur Rasyidin. Ya, tapi sudah bentuk ya katakan kerajaan. Dinasti. Bahasanya dinasti karena itu udah keturunan semua. Khalifah Rasyidin itu empat, kemudian ada yang menambahkan satu, yaitu Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu. Nah, kita lihat di sini artinya apa? Dari pelajaran sejarah ini kita lihat yang pertama bagus, kedua, ketiga, keempat, yang berikutnya kita, apalagi kita, itu zaman Nabi, apalagi saya yang ya yang enggak ada apa-apanya. Betul ya. Iya. Betul begitu. Iya, paham tuh, Ustaz. Iya.
saya bisa begini, tapi nanti belum tentu. Makanya saya harus ambil langkah dari sekarang. Saya harus begini. Lalu kita berdoa kepada Allah. Setelah itu selain Allah. Kalau kita enggak membangun seperti ini, kita pikirin sekarang doang. Bodoh amat. Gitu. Ini orang pada ngomong, ya dibilang kiai sampai aja pikirannya ke sana katanya. Ini iya, kebanyakan begitu. Nah, ini syafaqah. Jadi termasuk makna syafaqah, kalau kita ya buat satu pendidikan, jangan mahal-mahal, paling kagak begitu. Ya, syafaqah juga. Bal huwal walidu 'alal aqiqati. Bahkan guru itu adalah ayah atas hakikat. Jadi kalau begitu, kalau lawanan hakikat majaz ya. Jadi kalau orang tua yang lahirin kita itu majaz. Hakikat itu. Jadi lawanan hakikat itu majaz. Masih ingat ya Ustaz ya? Masih ingat ya pembahasan hakikat majaz? Eh, ya. Balagoh. Santri baru belajar tadi tuh. Li'annal adaba sababul hayatil faniyati, karena bahwa adab itu sebab hidup yang fana. Ya, li'annal aba ya adaba. Li'annal aba sababul hayatil faniyati, karena bahwa bapak sebab hidup yang fana. Hancur. Ya, wal mu'allima boleh atau ke apa, atau juga wal mu'allimu jadi wawunya istinab, boleh aja begitu. Kalau mu'allimu berarti dia istinab. Dan guru sababul hayatil baqiyati, sebab hidup yang kekal. Makanya orang kalau sama gurunya patuh, sama orang tuanya kadang muter-muter. Siapa yang gerakan itu? Allah. Enggak yang lain. Sama gurunya hormat banget, sama orang tuanya hormat juga, cuma tidak seperti gurunya. Siapa yang melakukan itu? Allah. Enggak ada yang melakukan, menggerakkan itu kecuali Allah. Allah. Artinya kita enggak boleh salahkan, emang begini dalil. Nah, yang paling bagus banget orang tuanya juga, gurunya juga. Makanya saya katakan, orang kalau pengen belajar hebat itu belajarlah kepada kita punya saudara. Saudara jadi ustadz, jadi kiai, kita ngaji kepada beliau. Itu cepat. Apalagi sama orang tuanya, cepat. Kenapa? Saudaranya pasti dia punya doa beda itu. Perhatian beda. Saya ngaji mencang saya. Itu beliau Masya Allah, doainnya luar biasa. Saya gembira sekali. Kenapa? Karena itu ada hubungan keluarga, hubungan batin, darah. Dan apalagi silaturrahim, nasab, kena semua. Jangan sampai kita sama saudara berkelahi, berantem. Astagfirullahaladzim. Jangan sampai. Walidzalika, oleh karena itu, yuqaddamu aqquhu ala haqqil abawaini. Oleh karena itu didahulukan hak guru atas hak orang tua, dua orang tua. Didahulukan hak guru dulu baru hak orang tua. Nah, ini pelajaran. Kalau kita punya anak, lalu dia punya guru. Gurunya merintahin anaknya, anak kita.
melakukan sesuatu, kita juga memerintahin. Lalu anak kita patuh kepada gurunya, kita enggak dipatuhin. Jangan marah. Bersyukurlah. Bersyukur apa? Anak kita dipercaya sama gurunya. Kita panggil orang aja, suruh kerjain, lalu upain orang lain. Begitu. Kalau kita punya anak diperintahin sama orang, sama gurunya, itu namanya dipercaya, gembira lah, insya Allah anak kita barokah. Jangan kita marah, orang guru lu perintahin gua, lu kagak patuh, ya guru lu patuhin gua, lu kagak patuh, ya. Bukannya begitu, Pak. Ini kan walidzalika, oleh karena itu yuqaddamu aku, didahulukan ak guru ala akil abawaini, atas ak dua ibu bapak. Jadi ak guru dulu. Jadi apabila dua perintah beradu, maka hak guru dulu baru orang tua. Nah, ini dia nih. Iya. Ini kan, ini ya disuruhnya begini. Ya, walidzalika yuqaddamu hakkuhu ala hakil abawaini. Oleh karena itu didahulukan hak guru atas hak dua orang tua. Nah, makanya tadi dikatakan innama ana lakum kalwalidi liwaladihi. Hanya saja aku bagi kamu seperti orang tua kepada anaknya. Ketinggian. Iya. Bahkan dikatakan tadi bal huwal walidu alal haqiqati, bahkan orang ya ya bal huwa, bahkan dia siapa guru, orang tua alal haqiqati. Ingetin, orang tua atas hakikat, berarti yang ngelahirin itu orang tua majas. Begitu. Makanya tadi saya tanya, masih ingat enggak tuh hakikat majas? Hakikat majas seperti ini. Rasulullah itu ya, ya sahibus syariah. Rasulullah itu sahibus syariah. Ini apa namanya? Hakikat majas. Majas. Yang hakikatnya siapa? Sahibus syariah, huwallah subhanahu wa ta'ala. Yang punya syariat itu Allah. Tapi dikatakan Nabi, itu namanya majas. Nah gitu. Guru itu dikatakan bal huwal walidu alal haqiqati, bahkan dia guru orang tua secara hakikat. Jadi hakikat ya. Hakikat. Jadi yang melahirkan tu majas, masya Allah. Kata ulama, ikutin aja udah, ikutin aja. Ya, jangan ditentang-tentang ya kan. Fa amma ta'limu ala qasdid dunya fa huwa ihlakun wa ayyu ihlakin. Ya. Fa amma ta'limu ala qasdid dunya fa huwa ihlakun wa ayya ihlakin wa idza kana zalika kadzalika falyakun talamizatur rajulil wahidi mutahabbina. Ya, fa amma ta'limu ala qasdid dunya fa huwa ihlakun, maka adapun mengajar atas maksud dunia maka itu membinasakan. Sini dulu ya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Fa amma ta'limu. Ya, udah jam 9. Cukup 21 aja dulu ya. Awalan kita
ya pembukaan pengajian kita ini, ya mudah-mudahan awalan ini menjadi barokah, amin. Karena biasanya kalau awalan itu jangan banyak-banyak, gitu. Dikit aja. Kayak motor indrayer gitu misalnya. Sebentar aja. Pemanasan. Saya biasa begitu kalau ngajar enggak banyak-banyak, kalau awalan dikit aja. Pemanasan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad bil awalin, salli wa sallim ala sayyidina Muhammad bil akhirin, salli wa sallim ala sayyidina Muhammad bin nabiyyin, salli wa sallim ala sayyidina Muhammad bil mursalin, salli wa sallim ala sayyidina Muhammad bil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fi auladina, Allahumma barik lana fi auladina, Allahumma barik lana fi auladina wa ahfazhum wa wafiqhum ala tadurrum warzuqna birrahum. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'a, min kalbin la yakhsa'a, min nafsin la tasba'a, min da'watin la yustajabu laha. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa antasimu bihamdillah. Wa sallallahu khairaki sayyidina Muhammad wa ana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin, amin.